Mencegah masuknya virus corona, dan Rem 042 Garuda Putih meminta masyarakat untuk berdiam diri di rumah dan tidak berkumpul di keramaian. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Anggota TNI Korem 042 Garuda Putih, Kamis 26 Maret pagi melakukan penyemprotan disinfektan di Jembatan Aras serta Pasar TAC. Satu persatu titik yang ramai dikunjungi warga dilakukan penyemprotan. Mulai dari pintu masuk, tiang pembatas, tangga, hingga beberapa fasilitas umum lainnya dilakukan penyemprotan. Penyemprotan dipimpin langsung oleh Danrem 042 Garuda Putih, Kolonel ARH Elpi Serudi. Selain melakukan penyemprotan, Danrem terus memberikan imbauan kepada dua orang anak kecil yang tengah asyik bermain sepeda di luar rumah. Anak tersebut langsung diperintahkan pulang ke rumah. Memelihara jaga jarak aman. Jarak aman ini sangat kita perlukan untuk mencegah apabila ada yang carrier yang batuk. Kita tidak tahu siapa di antara kita ini. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang saat ini terkena virus. Jadi jarak aman, jaga jarak aman adalah kunci pencegahan. Saya ulangi, kunci pencegahan. Kemudian masyarakat juga harus menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, karena tidak menutup kemungkinan ada yang membawa virus dan tertempel di tangan, itu memegang tempat-tempat seperti handle pintu, pagar, tralis pada saat melaksanakan aktivitasnya. Dan kita memegang hal tersebut dan tidak mencuci tangan, juga melap muka dan lain-lain. Ini sumber-sumber atau cara penyebarannya. Asar Patahangi, JEK TV melaporkan.